Halo guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin Indonesia Squishy Tag. So sebelum nonton video ini, harap kalian subscribe dulu. Caranya tekan tombol merah di bawah ini, tulisannya subscribe, kalian klik sampai jadi warna abu-abu, dan tekan tombol loncengnya. So itu artinya kalian udah subscribe. So langsung aja, let's get started. So tag yang pertama yaitu Squishy terbesar. So buat itu aku pilih ini tomato. Next tag yang kedua yaitu squishy terkecil. So buat itu aku pilih dua squishy yaitu ini. Dan ini tuh homemade squishy yang gak jadi. Next tag yang ketiga yaitu squishy pertama. So buat itu aku pilih ini. Next tag yang keempat yaitu squishy terslow. So buat itu aku pilih ini. Dia udah keras parah. Next tag yang kelima yaitu squishy terkeras. So buat itu aku pilih ini. Ya kayak gimana? Ini tuh homemade dan ini homemade gak jadi sih sebenarnya, dan dia keras banget. Next tag yang keenam yaitu squishy terdefect. So buat itu aku pilih ini karena dia udah bisa banyak ini dan kupingnya juga, kakinya juga, dan di sini juga, dan di samping juga ada, di belakang pun ada. Next tag yang ketujuh yaitu squishy paling dirawat. Buat itu aku pilih ini. Kenapa aku pilih ini? Karena dia udah banyak cracks gitu, dan ya aku jarang squish dia sekarang. Next tag yang ke-8 yaitu squishy favorit. So buat itu aku pilih ini. Next tag yang ke-9 yaitu squishy hewan. So buat itu aku pilih kucing. Next tag yang ke-10 yaitu squishy makanan. So buat itu aku pilih cake. Next tag yang ke-11 yaitu squishy buah. So buat itu aku pilih papaya. We'll be right back.
Next tag yang ke-12 yaitu squishy yang jarang di squish. So berarti itu aku pilih ini. Ini tuh squishy bunga. And ini homemade. Kenapa kok jarang squish dia? Karena dia kayak agak enak buat di squish gitu. Next tag yang ke-13 yaitu squishy yang sering di squish. So buat itu aku pilih ini. Dia kayak hantu squishy banget, jadi aku sering squishy dia. Next tag yang ke-14 yaitu squishy yang selalu dibawa. So buat itu aku pilih ini. Dia soalnya mini dan wanginya enak, jadi gampang dibawa kemana-mana. Next tag yang ke-15 yaitu toko squishy favorit. So aku suka momokapin, tak kenapa. Next tag yang ke-16 yaitu squishy termahal. So buat itu aku pilih ini lagi. Ini squishy termahalku. Next tag yang ke-17 yaitu squishy yang baru dibeli. So buat itu aku pilih ini. Ini tuh jeruk dan wanginya kayak jeruk. Sorry tadi guys, itu korden gitu. Next tag yang ke-18 yaitu brand squishy favorit. So sebenarnya aku suka sama Punimaru sama Ayeblom karena squishy-nya bagus-bagus, cute dan ya. Next tag yang ke-19 yaitu squishy termurah. So buat itu aku pilih ini karena ini harganya cuma 13.000. 13 atau 10.000 aku lupa. Next tag yang ke-20 atau yang terakhir yaitu squishy kesayangan. So buat itu aku pilih ini. Oke guys, segitu dulu video dari aku. So jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Caranya subscribe yaitu kalian klik tombol merah di bawah ini yang tulisannya subscribe atau berlangganan, tombolnya warna merah. Kalian klik sampai jadi warna abu-abu. So artinya itu kalian udah subscribe. So see you next on my video. Bye-bye.